jadi saksi kunci kalau kamu telah menculik Karina. Eh, jangan sembarang ngomong lu ya. Siapa yang nyulik? Kami akan menyelidikinya. Sekarang ikut kami ke kantor. Karena kamu sudah berani selingkuh, maka Robby berhak menceraikan kamu dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saya ingin mengakui perbuatan bahwa saya telah menukar sampel darah Pak Aryo kepada polisi, Pak. Kamu kan? Iya. Ini saya. Apa kamu mau? Jangan! Kurang ajar. Kurang ajar. Tolong! Jangan! Jangan! Gue hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue yakin yang namanya kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Kebenaran akan menjadi tetap kebenaran. Basi lo. Tapi kalau lo dipitnah terus, mana kebenaran dari lo? Udah sabar ya, Yo. Ya udah sabar. Kalau dia sih bagiannya emang sabar aja, nggak bisa berontak. Berbetam gue. Gue tadi malam mimpi aneh deh. Masa gue mimpi Aryo digebukin Sam? Masa sih, Rin? Gak mungkin, Bibi. Lagian, lo tuh juga gak bisa, Rin, terus-terusan mimpi kayak gini. Kasian kan orang tua lo tuh di sana mikirin lo, nyariin lo. Malah ya, saya mah merasa kalau nantinya Mas Aryo yang disalahin. Lagian, kalau lo begini terus, masa depan lo tuh akan hancur. Masa depan? Masa depan apaan? Udah gak ada masa depan gini. Kenapa sih lo jadi pesimis kayak gini? Bukannya gue pesimis. Lo bayangin dong setelah apa yang terjadi sama gue. Kalau jadi gue gimana? Karin. Karin yang gue kenal, sahabat gue itu orangnya optimis. Penuh semangat. Gak cengeng nih kayak gini. Lo tuh seharusnya beruntung, Rin, ngedapetin Mas Aryo yang mau ngawinin lo. Gue tahu lo juga cinta mati sama dia. Dia soulmate lo kan? Udah deh, kalau gitu mendingan lo balik aja ke Mas Aryo. Jangan sok gengsi deh. Justru itu, Nick. Makanya gue gak boleh egois karena Aryo tuh gak pantas dapetin gue. Gue udah kotor. Dia tuh lebih pantas dapetin cewek yang lebih baik, yang masih suci. Kata siapa? Gue yakin dia gak akan beranggapan macem-macem tentang lo. Dede, bukannya gue yang ngusir nih, tapi lebih baik lo pulang aja. Karena orang tua lo tuh di sana udah panik banget nyariin lo. Ya? Ya, sorry ya. Ayo, Andre. Ayo. 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 Ayo
Iya, Ida, Bu. Anak-anak ini saya temukan tuh di serambi rumah saya itu sedang tidur, Bu, pagi tadi. Dan mereka itu bilang, katanya dia tersesat. Nggak bisa pulang. Jadi saya antar kemari, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Sudah menyelamatkan anak-anak saya. Terima kasih banyak. Sama-sama ya, Bu, ya. Sekarang saya mau diru ya, Bu, ya. Ya, bebek ya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum, Bibi, ya. Waalaikumsalam. Sini kalian. Mau diapain mereka, Ma? Saya mau kasih mereka pelajaran. Karena gara-gara kalian, Arman menjadi kecelakaan dan meninggal. Hah? Kematian ayah. Apa maksud nenek sih, Bu? Ayah. Iya, ayah kalian tuh sudah meninggal gara-gara mau menolong kalian. Kalian ini memang anak-anak yang durhaka. Saya udah gak tahan lagi. Kalian harus keluar dari sini, cepat keluar. Maaf, kami mengganggu. Kami ingin menanyakan beberapa hal menyangkut tentang kematian Pak Arman. Dan Ayu kabur lewat pintu belakang mobil saat penculik itu sedang lengah. Begitu? Iya. Apa kalian mengenal atau pernah melihat penculiknya? Tidak. Tapi dibilang namanya Om Dana. Adiknya Tante Tuti, temannya ibu, gitu. Tuh kan? Itu pasti teman kamu. Hayo ngaku! Kamu pasti komplotan dari penculik itu ya? Ibu kenal dengan nama itu? Tapi saya nggak punya teman yang namanya Tuti. Kok aneh? Penculik itu bisa tahu kalau Ibu Marni tengah pergi dari rumah. Pasti dia yang kasih tahu Pak Polisi. Itu kan teman-temannya dia. Ayo, ngaku aja kamu. Saya berani sumpah. Dan saya punya saksi, Pak. Selama ini, saya berhari-hari dengan Bunda. Berarti dari mana penculik itu bisa tahu kalau Tio dan Ayu sedang berada di rumah Bunda? Itu yang saya bingungin, Pak. Mereka tahu dari mana. Tio dan Ayu pergi, saya juga nggak tahu. Gimana rasanya dalam sana? Enak gak? Hah? Nah, lo tuh sebenarnya apa sih, Sam? Lo mau tau apa mau gue? Gue mau lo tuh hancur, yuk. Hancur! Sekarang, lo bisa rasain kan? Gimana rasanya dicampakkan dan dihina oleh orang yang lo cintain? Hah? Ya, harusnya lo sadar bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Udah deh, yuk. Lo jangan khutbah di sini. Gue gak mau denger. Lo harus tahu, yuk. Karina itu gak pernah benar-benar cinta sama lo. Dia cuma mau permainan lo doang. Karina itu cinta mati sama gue. Makanya dia nolak lamaran lo kan? Dan milih kabur dari rumah. Seharusnya lo nyadar, yuk. Kalau lo tuh gak ada apa-apanya dibanding sama gue. Kalau gitu kenapa gak lo kawinin aja dia? Aryo. Gue kan pernah ngomong sama lo. Gue mau kok tanggung jawab. Tapi gue gak mau menikah sama dia. Kalau Karina mau, gue mau kok tinggal serumah sama dia. Kurang ajar ya, Sam. Dengar, Sam. Gue akan ngomongin ke orang tuanya, Karina. Atau semua yang lo lakuin sama Karina. Silakan, yo. Silakan. Asal lo tau, yo. Mereka gak akan pernah percaya sama ucapan lo. Ngerti lo? Oke? Ke polisi gara-gara dituduh nyulik Karina, ya? Iya. Yeah. Yang bener aja, Im. Masa orang sebaik Mas Aryo dibilang nyulik si Karina sih? Ada juga si Karina dengan senang hati ikut si Aryo. Nggak mungkin, tau nggak sih? Alah, amat sih lo. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini? No, kerjaan si Sam, fitnah si Aryo. Bapak mau nyangi si Karina aja main ditelen tuh informasi. Nggak di-cross-check dulu. Kenapa jadi ribet gini ya hubungannya Karina sama Aryo? Tau ah, gue jadi pusing. Kapan beresnya? Masalah mulu tiap hari. Nah, udah deh, ribet lah. Lo nggak usah pusing. Lo bikin sumpah gue aja lo. Sekarang gimana caranya
temuin si Karina. Karena si Karina yang bisa bebasin si Aryo. Sekarang nyari Karinanya di mana? Nggak ada kabar berita ya? Gue tuh nelfonin dia berkali-kali, tau gak sih, kan mati terus handphonenya, gak pernah nyambung. Gimana nyarinya coba? Bukannya gak mau hubungin, tapi gak bisa dihubungin, tau gak? Gue juga ditelepon. Lagian lu gimana sih sahabat lo? Gak tahu tuh Harim pergi kemana. Jangan-jangan dia di vilanya yang di puncak itu tempat. Bisa jadi. Itu yang waktu dia ngumpet dari Aryo juga, ya kan? Yang di puncak. Sakit lo berdua lo. Kalau dia ngumpet di sana, pasti udah ketemuan sama bapaknya. Iya, bego juga gue ya. Oh iya. Bego di piara. Jadi saksi, ada kata mereka itu menuduh kamu dalam merekayasa penculikan anak-anak kamu. Saya nggak apa-apa, Bunda. Biar saya dituduh yang macam-macam pun, saya nggak masalah. Yang penting Bang Arman masih bisa ketemu. Biar saya dipenjara sekalipun, saya rela. Yang penting Bang Arman masih hidup. Tapi apakah sudah pasti Arman meninggal dalam masalah ini? Kan jenazahnya aja belum diketemukan. Yang ada kan baru kursi rodanya, Marni. Perasaan saya juga bilang seperti itu, Bunda. Perasaan saya Bang Arman masih hidup. Tapi saya nggak tahu Bang Arman ada di mana. Saya jadi merasa sangat berdosa atas kejadian ini. Karena saya punya andil besar dalam masalah ini, Bunda. Tabahlah, Marni. Kamu harus tabah. Ini semua ujian dari Allah. Dan pasti akan ada akhirnya. Yang benar itu pasti akan kelihatan kebenarannya. Makanya kamu harus banyak-banyak zikir dan berdoa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masih ada mereka. Kalau mereka tidak ada, Bunda, saya lebih baik mati bersama mereka. Jangan berkata begitu, Marni. Percayalah. Allah tuh punya rencana lain untuk kehidupan kalian. Terima kasih, Bunda. Apa? Aryo ditahan? Kenapa? Dituduh nyulik gue? Gila, gue kan udah titip surat kalau gue pergi atas kemauan gue sendiri. Sam. Bajingan tuh orang. Yaudah, gue ke Jakarta sekarang. Oke, okay, thank you ya, Pap. Kenapa, Rin? Aryo dituduh nyulik gue. Gue harus balik ke Jakarta. Sial! Harusnya itu duit di tangan gue. Udah kaya sekarang gue. Gak ada. Ingat, Sinta. Mati lagi! Mudah-mudahan saja kamu benar-benar mati di sana. Dan sekarang, seluruh aset kamu akan menjadi warisan saya. Thank you.
Arman. Loh, Ibu Sinta? Ada keperluan apa malam-malam Ibu kesini? Saya kesini mau mencari suami saya, Pak. Saya yakin suami saya belum meninggal. Makanya saya datang ke sini mau menolong dia. Kasihan suami saya, Pak. Dia pasti kedinginan di bawah sana. Tolong saya, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Kami akan terus tetap berusaha untuk bisa menemukan tubuh Pak Arman. Ibu tenang saja. Tapi yang saya minta, Ibu tidak mengganggu penyelidikan kami. Ya. Ibu lihat garis itu kan? Kalau Ibu datang ke sini, Ibu bisa merusak TKP. Dan artinya Ibu bisa memperlambat penyelidikan kami. Dan saya sarankan, sebaiknya Ibu tunggu saja kabar dari kami. Baik, Pak. Saya akan pulang. Dan saya akan menunggu kabar dari Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya, silakan. Benar-benar istri yang baik. Beruntung sekali Pak Arman punya istri yang cantik dan benar-benar mencintai dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.